Pertama kali menyambut Ramadan sebagai seorang mualaf, pelakon veteran Margaret Gunn berkata dia tidak berdepan sebarang kesukaran menunaikan rukun Islam ketiga itu. Saya tak ada hal puasa sebab dah biasa hidup dengan anak yang dah berbelas tahun memeluk Islam. Saya ikut saja cara dia. Kalau sebelum ini mereka kata mereka puasa, jadi kita tak makanlah depan dia. Kita hormatilah mereka. Sekarang ini, sebagai seorang Muslim, kita buat puasa ini kerana Yang Maha Esa. Jadi memang tak rasa susah. Beberapa hari ini, saya berpuasa tanpa masalah. Sampai masa berbuka, kita makanlah kerana niat kita memang nak berpuasa. Alhamdulillah, semuanya okey, katanya. Saya tengah belajar lagi tentang Islam sebab masih banyak yang tak faham. Anak saya lah yang banyak ajar buat masa ni. Tapi dia ajar yang simple dulu. Saya pun tak pandai lagi nak baca Jawi. Jadi dia tolong tuliskan Rumi. Kalau nak baca Al-Fatihah penuh pun saya tak boleh lagi. Kalau tiba waktu solat, anak atau cucu yang jadi imam membimbing saya. Saya ikut mereka saja. Katanya yang turut terharu menerima sokongan daripada rakan-rakan artis. Sedikit info, Margaret memeluk Islam di hadapan anak tunggalnya, Muhammad Taufik Gunn pada 15 Februari lalu. Mengimbau detik penghijrahan terbesarnya itu, Margaret berkata dia terbuka hati memeluk Islam selepas ditanya oleh anaknya pada awal tahun lalu.